Oke cuy, iki saya dikunci. Loncat lah. Oke, ini saya mau masuk. Dikunci dari mana? Dikunci. Oh, alah lek mbuki nyurung ora metu ngene to. Oh, alah. Ya iki metu ra no. Ya ya kalau gas. Ini sudah ada di dalam. Tapi ini mana ini? TPA-ne nang wong pira iki? Gusti Pi. Sanggup, Mas. Enggak ada apa-apa toh. Pokoknya, Mas. Ora tepekne. Ora jam piro? Jam 4 toh? Jam 5 ya. Jam 4 mulai nih. Heeh. Biasane, ngono toh? Iya. Ora apa, gedhe bunyi. Ora le mulai, ora le mulai. Ya enggak tahu kok, Rek, ya mulai. Oke, cuy. Mau saya mulai dulu. Ya, nunggu sih ya, dimulai sih, nunggu setengah jam. Masuk. Ya masuk dulu, masuk dulu. Yo, oke, ini mau ngisi sebentar sambil menunggu yang lain datang. Ya semua duduk dulu. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sambil menunggu jam 4:30. Di sini nanti saya akan bercerita kisah tentang ya Allah. Isora. Emakku ketekok endi? Ajar kowe kok dongang. Lho, kan do ngantuk, kan do turu iku. Nek do, kan do turu ya. Kan do turu, kan do ngono 7 bulan. Nah, ngono. Nek aku iki ya. Nek aku cek piye? Oke. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar ya. Udah tahu toh biasanya? Oke. Okay. Ya, pertama kali apa? Barasi. Barasi toh? Barasi enak alami. Roti dubilah. Roti dubilah. Roti dubilah apa, Barasi? Roti dubilah. Apa dulu suaranya? Roti dubilah. Apa Allah mau berkana? Oh, ya pokoknya. Oh, duduk toh? Oke, okay. Jangan baca daripada bingung semuanya. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Ya, baca. Mengawali sesuatu itu dengan bacaan basmalah itu sudah sah. Oke, okay, sudah sah. Oke, okay. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang suatu hewan. Hewan. Jadi jenengnya Wan aja nganu lho, aja GR ya, jenengnya Wan ya. Hei! Hewan! Jadi sebuah hewan. Hewan. Jadi suatu ketika, hewan itu namanya... Dikasih nama siapa ya? Siti. Hani. Hakim! Ya, Hakim. Hakim itu berjalan-jalan. Hakim itu makannya itu daun ya, makannya daun. Aku makannya sego mas, mas. Ini cerita dulu ya, ya cerita dulu. Namanya ini siapa? Gitu aja ya. Hakim, ha. Ha itu seekor ulat. Seekor ulat itu berjalan-jalan. Makan daun sini, makan ini, jadi godong-godong dibolongi karena dimakan sama si ulat. Si ular kemudian berpindah lagi ke rumahnya siapa ya? Ayam. Nah, rumahnya si A. Rumahnya A makan daun. Kemudian si A ini mengusir. Hei ular, pergi kamu, bikin rusak tanamanku saja. Akhirnya berjalan lagi. Pojodin pindah ke rumahnya si. Jangan ke rumah inisial E. Mangani godhong nih. Sedilangani godhong rambutan. Tapi
kuntang-kuntang. Akhirnya diusir lagi sama si E. Diusir, berjalanlah si Hal tadi ke sawah, akhirnya makanin daun padi. Kerut. Akhirnya diusir lagi sama bapak ini. Minggat aja ting. Bapak ini. Lu ngomong si ulur. Wah, ulur akhirnya putus asa. Ulur pindah naik ke pohon. Naik ke pohon dia merenung. Kenapa ya orang-orang pada benci sama aku? Kemudian si siapa ya? Tadi. Nah, si A atau si B? Nah. Naya. Lu kenapa? Aku jalan-jalan. Oh ya, FN, nah, FN, jalan-jalan. Tontonnya bagus ya. Filmnya bagus. Kemudian dia mendengar si Hai menangis, menangis. Dan Johnny, ada suara tangisan. Siapa yang nangis ya? Kemudian dia mendekati sebuah pohon. Ternyata ayam. Ternyata dia melihat si bayinya sedang menangis. Benar-benar kayak pertanyaan terakhir. Kemudian dia bertanya sama si Yaha, "Hei si Yaha, kenapa kamu menangis?" Oh ini si A, si B sama si Pak Tani itu benci sama aku. Kenapa benci? Karena melihat buku dan moi. Moi. Kamu harus berpuasa. Masa iya? Iya, cobalah berpuasa. Oh, terima kasih ya F sama N. Kemudian si H tadi tahu si H. Lagi orang nerok si H, nggak boleh ya. Nanti takutnya kamu kebuat si H. Nah, akhirnya mencari tempat yang sekiranya tidak terjangkau oleh manusia. Hasilnya bertapalah dia. Kalau ulat itu berpuasa itu bertapa ya. Bertapa, diem, akhirnya membentuklah sebuah apa itu? Kepompong. Hurufnya apa? O. Nah, berarti kepompong. O. Kalau A, apa? Oke, kalau O berarti kepompong. Iya dong. Kan juga O, bukan O. Jadi kepompong. Akhirnya setelah berpuasa sekian lama, akhirnya meletak ya apa ya bahasa Indonesianya? Akhirnya retak. Nah, kulit kepompongnya retak. Kayak mercon lah ya. Nah, akhirnya seekor kupu. Akhirnya yang apa itu sayangnya yang mengkerut, akhirnya melebar. Akhirnya si kupu-kupu tadi terbang kesana kemari mencari si bunga jeng-jeng. Jadi mencari itu meninggal. Akhirnya si siapa tadi ya, si A sama si B sama si O pada seneng karena melihat kupu-kupu tadi. Siapa? Aku sih. Akhirnya disenangi banyak orang. Kenapa? Semenjak jadi ulat itu tidak senangi, dan kalau jadi kupu-kupu disenangi. Kenapa? Seperti kita sebelum kita berpuasa, kita melakukan perbuatan dan tidak senangi. Ya, mes bonafi.
Iya, walaupun apapun, tapi kalau kita sehabis puasa kan, kalau orang itu puasa jadi kupu-kupu, jadi indah. Kalau kita puasa, akhirnya kita mendapat keindahan, yaitu kita menjadi suci kembali. Kedua, kita mendapatkan sanu. Ketiga, kita manfaatnya kita berpuasa itu kita besok menjadi menjadi indah, menjadi baik, jadi sebuah kebaikan bagi kita yang melaksanakan saya mau bertanya apa manfaatnya dari cerita tadi? Enggak tahu, Ramadan. Ayo, manfaatnya apa? Inspirasi kita ini tadi sebuah cerita ada manfaatnya. Ulet diusir. Manfaat yang bisa kita ambil hikmahnya yang saya sampaikan apa hikmahnya? Kita dengan berpuasa itu bisa menjadi lebih baik. Kepompong apa hubungannya kepompong? Berpuasa. Saya mau tanya dulu rukun Islam. Udah tahu rukun Islam? Ada berapa? Oke, sekarang B, siapa yang bisa urut 1 sampai 5? Aku. Aku. Siap. 1. Aku. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Betul. Sekarang kan yang pertama itu syahadat. Syahadat itu adalah ikrar atau janji. Ada dua. Ya toh, ada dua. Ada dua toh? Yaitu apa arti dari syahadatnya itu? Kan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya itu? Siapa yang bisa ngacung? Syahadat. Arti dari syahadat itu. Oke, siap. Yuk. Anu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bukan itu loh. Saya bersaksi di atas Tuhan. Kok saya kasih kita dengan suka air? Siap. Yang pertamanya apa? Asyhadu itu apa? Saya bersaksi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan Muhammad adalah utusan Allah. Betul. Nah, jadi syahadatnya kan ada dua saksi atau dua janji ya. Kita berjanji ada dua. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Rasul itu utusan. Nah, ada yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Ada. Hai. Siapa yang tahu? Nabi itu belum tentu Rasul. Dan Rasul itu pasti nabi. Kaki lu gua mah bilang ganggu kamera aku gua berpatungnya remahmu ya. Oke, yang kedua adalah sholat. Kedua adalah sholat. Ada kita kan melakukan satu hari satu malam itu ada lima. Totalnya ada berapa rakaat? Oke, sekarang. Sholat. Sekarang. Sholat.
namanya surat apa ya? Waduh. Di antara sholat subuh sampai jam 6 itu ada namanya sholat. Antara subuh sampai jam 6 itu ada sholat sunat. Sunat ya, sunat boleh, sunat boleh. Itu namanya apa? Wajib. 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 Iya, ya. Sholat sunnah antara subuh dan sampai jam 6 itu sholat apa? Yur, fardhu. Fardhu itu yang isya subuh. Isya. Duhur. Sholat makan. Duhur. Raweh. Isya. Isya. Raweh. Gak ada salah. Isya. 500. Salah. Fardhu ya lo bisa subuh, zuhur, asar, maghrib itu fardhu. Kalau sholat subuh sampai jam 6 itu sholat fajar. Fajar. Kalau sholat fajar. Kalau sholat duha itu biasanya antara jam 7 sampai jam 11. Itu di sekolah itu ada. Salah kalau kita jadi SD 13 ya, itu jam 7 itu sholat duha dulu. Kemudian ada yang jam 9 itu baru sholat duha juga ada. Retakon, setiap orang jawab apa tuh? Apa? Oh, kok saya orang jawab kok? Sekarang pertanyaannya, ya, saya kasih pertanyaan duduk dulu. Duduk dulu. Sekarang kalian tiap malam. Setiap malam kan melaksanakan sholat tarawih. Ya kan? Pertanyaannya, setelah sholat tarawih itu ada apa? Ngaco lagi saya. Belum. Anu, nek ajeng ngedol iki mau amun kan iki bas habis bersama ini. Ini langsung kok wani juga ini. Kok Pak 17. Habis Pak 17 langsung sini lagi. Kamu monggo saja. Nanti pokoknya intinya kamu mau menyerahkan ke sini mau pembagian. Oh, gitu. Kan masih anu mau nggih? Wis sampeyan Pak Heru mau nggih?
Nggih, ngoten. Apa deh? Sekali mah pada ngumpul dulu nanti. Gak boleh nyopet. Ayo duduk dulu, duduk dulu. Sekarang pertanyaan lagi, duduk dulu. Saya kira boleh nyopet. Duduk dulu. Siapa kira tak? Duduk dulu, ya duduk dulu, duduk dulu. Siapa yang cowok pertama? Aku nanya untuk kamu mentok, mubah lo. Jadi, aku rasa. Mentok. Oke, yuk. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Sekarang. Yo, duduk dulu. Ya bari saya piye? Masa langsung numpuk ngene. Aku ora dolen kok dolen. Yo, oke, ini pemberian acil ya cuy, untuk dari TK ya. Stiker om, subscribe tapi kasih stiker. Stiker om, stiker om. Oke cuy, ini mau piknik dulu, mau piknik ke Pak 7 bulan. Nah ini ada ini juga nih. Iki jan kaya anake dhewe wae doan. Aduh. Ora nang kono, ora nang kene. Foto wae iki. Wis. Dadi wong bareng iki kan yo. Terus kan yo. Iki stiker. Mas Heru, saiki Prambanan pasaran ora apa? Pasaran ora? Ora ngerti. Wah, enak pasaran iki kok. Eh, jare iki stiker. Eh, iki. Oh. Oh, iya. Apa? Lo minggir ta, minggir ta, minggir ta, lo oke cuy, ini siap berangkat ini. Siap berangkat. Nah ini saya lepe disi, pas SD serem banget lebu kamera, saya ini serem bawa angel ini sanus. Nah ini nah, ditemani ini nah, ini banyak ini nih.
satu kali. Coba saya cek dulu ya, dihafalkan, diingat. Nanti saya acak angkanya. Kalau salah dihukum membaca apa? Puisi. Puisi. Pantun. Oh, pantun ya, boleh. Ya, surat Anas ya. Yuk. Siap. Siap ya. Percobaan dulu, siap. Ya. Oh, karo kuwi. Gila, Mas, larut. Yo baca surat no. Surat apa? Anas aja, Mas. Anas. Yo Anas, Anas. Ya, oke. Aku aku yo sing tutur ra iso. Sebisanya aja, siap. Yo. Satu, jongkok. Satu, jongkok. Dua, tos. Enggak pakai loncat. Dua, tos. Enggak pakai loncat. Tiga, loncat sambil tos. Tiga, loncat sambil tos. Nah, empat, berputar satu kali. Udah hafal? Burung apa? Oke, nanti uji coba acak tiga kali. Dengarkan ya, acak tiga kali, nanti kalau sudah tiga baru dihukum yang salah. Siap? Uji coba pertama. Tiga. Ayo. Iya. Ya, baru satu ya. Baru satu ya. Masih uji coba ya. Tadi berapa tiga ya? Empat. Nah, satu kali lagi salah hukum. Dua. Pas. Enggak pakai loncat. Nah, siap. Sekarang yang salah dihukum baca surat, terserah yang apa aja. Siap. Konsentrasi. Bebas. Bebas ya. Siap. Satu. Ayo. Jangan salah ya. Siap. Konsentrasi. Mana saya boleh main? Tidak bisa. Jika nanti tosnya gini, loncatnya ya gini gitu. Enggak bisa. Jangan sing telu. Siap. Dua. Malah saya ngelag, Mas. Empat. Rame sing salah kok piye iki? Dua. Iya. Tiga. Ora ana sing salah. Ora sing dadi hukum no. Ora sing dadi hukum piye? Ora ana. Ya, makane ora ana sing dihukum. Satu. Kok malah tepuk ngopo kowe? Loh, ayo. Ayo, baca surat apa? Al-Fatihah boleh. Kamu baca surat apa? Apa doa, doa, doa. Doa ya. Baca doa ya. Ya, yo, siap. Kamu siap. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Oke, cuy, ini sudah selesai di obat 7 bulan. Halo. Ini sudah selesai. Sekarang mau foto bareng dulu di jembatan. Di jembatan, nah itu. Halo guys, gak ada jajanan guys. Ini sudah selesai di obat 7 bulan ya. Sekarang mau lanjut ke masjid. Tapi foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Kok selo Mas Kun? Kotak, putih. Amar. Satu, dua, tiga, lagi. Saya bebas. Satu,
dua, tiga. Oke cuy, ini akhirnya sudah sampai di masjid lagi ya. Di masjid Muksin, Al Muksin. Oke. Oh, sakit dong. Nanti ya. Aduh, kaget aku. Berarti ini langsung dol nggo siki apa langsung dumi nggo? Nggo siki. Oke, ini saya kata. Ya, aku. Nah, udah pada sampai itu.